Pernikahan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata ini memang sempat menyita banyak perhatian publik. Bukan cuma karena kisah cinta mereka yang indah, konsep pernikahan mereka pada 5 Mei 2018 tak kalah menarik dengan gelaran pesta yang sederhana namun romantis. Setelah resmi menyandang status suami istri, pasangan ini semakin terlihat mesra. Kemesraan keduanya kerap dibagikan di akun Instagram masing-masing. Misalnya saja saat Nadine Chandrawinata memberikan kejutan ulang tahun untuk sang suami Dimas Anggara pada Senin 10 September kemarin saat mereka berdua sedang menonton festival musik di Bali. Dalam video yang dibagikan, Nadine tampak membawa lilin berbentuk angka 30 tanpa kue ulang tahun. Happy birthday! Nadine juga memposting foto mesra bersama sang suami yang diambil setahun lalu setelah Dimas Anggara melamarnya di Bali. Dengan caption yang romantis, dalam tulisannya Putri Indonesia 2005 ini mengingatkan kenangan dirinya bersama Dimas. Selain itu, Nadine juga menuliskan ucapan manis kepada suaminya. Hari ini di kota yang sama, umur kamu bertambah 1 tahun dan banyak cerita yang menunggu setelahnya. Di sini aku berjalan bersamamu, selalu mendampingimu untuk selamanya. Selamat ulang tahun suamiku. Unggahan di Instagram tersebut tentu menuai banyak komentar dari netizen yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dimas Anggara.